memancarkan sinar cintamu. Mestinya begitu, saut-sautan begitu. Coba ulang ya, sama-sama ya. 1, 2, 3. Kasihmu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti memancarkan sinarnya. Cintamu, cintamu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaanmu Tuhan. Lanjut lagi, mestinya begitu. Jadi mestinya seimbangkan. Sayang suara tiganya yang dominan, suara satu yang cowok ya, suaranya mestinya tadi kasih dia suara keluar sedikit begitu ya. Ekspresinya boleh sudah dinikmati sedikit begitu. Oke, saya nggak terlalu banyak catatan di sini. Saya kasih ke Om Victor. Tepuk tangan dulu buat juri kita. Anang tadi, Anang. Iya, asik. Ini buat semua dengar ya. Ya, saya bukan kebetulan juga, saya banyak kasih seminar, ngajar soal present worship di gereja. Ini kan topik kita lagu rohani kan ya? Ya, jadi tadi saya nyambung sedikit dari Pak Sam, soal saut-sautan. Jadi dalam membedah sebuah lagu itu harus ada namanya kreativitas. Tapi kreativitas tidak akan pernah muncul sekali lagi tanpa penjiwaan. Penjiwaan tidak akan muncul tanpa penguasaan lagu. Nah, kalian belum menguasai lagu, dua-dua lagu. Masih contek. Halo, dengar baik-baik. Dalam pelayanan present worship tidak boleh ada contekan di mimbar waktu nyanyi. Makanya penjiwaan akan kabur. Gak dapat penjiwaannya, gak dapat ekspresinya. Spiritnya akan lemah. Kalau kita masih lihat contekan, nyanyi lihat contekan, gak mungkin itu. Dan dalam pelayanan present worship itu gak boleh ada. Ya, persyaratan untuk jadi seorang worship leader atau singers itu dulu di Jakarta tuh harus hafal 100 lagu luar kepala. Dia hafal lagu itu, dia tahu tangga nada dari lagu itu. Jadi penguasaan kurang, Nona ya. Lalu ya, ada sedikit penjiwaan di lagu yang kedua tadi. Ya oke juga, tapi yang saya tekankan tadi kreativitas, bagus lagunya oke. Tapi kalau dibikin ada kreativitas lebih lagi, maka lebih mantap. Lalu dinamika juga masih sama dengan yang tadi ya. Lagu yang barusan tadi ini kalau kita main dinamikanya orang nangis pasti. Dari penjiwaan lahir satu dinamika yang manis, harmonisasi yang manis. Tadi betul suara tiga dominan. Karena ya suara tiga merasa dia berwarna tadi ya. Solonya oke, ya. Tapi harus, itu yang namanya harmonisasi, ya. Jadi harus seimbang tenornya, altonya, sopranya harus seimbang. Itu harmonisasi. Jadi nggak boleh satu menegur dari yang lain karena grup. Kecuali kamu di backup oleh mereka bertiga, oke? Kekompakan, ya, oke lah. Beti. Ya, secara ya kompak dalam bernyanyi cuma Pak itu satu nih ya, karena dia laki-laki sendiri. Ya, saya namakan kalian Bonnie M. Nah, itu Amerika punya, apa Belanda punya Bonnie M. Nah, kalian di Almahera Bonnie H. Bonnie Almahera. Nah, lalu kerapian, ya. Oke lah, kalau gaya muda dapat ya Pak ya, gaya anak muda dapat lah. Kalau tadi om tante, anak muda, boleh lah. Iya, oke. Lalu ekspresi tadi, ya saya sudah sebutkan tadi ya, ekspresi lahir dari penjiwaan. Penjiwaan lahir dari penguasaan lagu.
Tolong dicatat semua itu. Ya, jadi waktu bimbing pujian jangan salah-salah. Ya, ini penting. Jadi sekalipun momennya hanya sebentar, tapi kalian juga bisa belajar bagaimana pimpin pujian yang baik, bagaimana jadi singers yang baik, bagaimana jadi pemuji yang baik. Amin. Amin. Sambil ketawa, amin, asik. Oke, sukses tim dari Albar, Boniha, Boni Albar. Mantap. Mari sekali lagi kita beri tepuk tangan yang paling meriah bagi Almahira Barat. Mulai 575 diraih oleh kontingen dari Thank you.